Kalau Bapak mau laporin saya, silakan. Bukan masalah laporin, balikin uang saya. Ini ya, Pak. Beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya, Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan gak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Gak bisa begitu. Insiden customer pria ngamuk ke kurir lantaran barang yang dibeli tak sesuai pesanan, kembali terjadi. Kali ini, insiden pria ngamuk ke kurir terjadi di wilayah kota Tangerang Selatan. Dalam peristiwa itu, seorang kurir diancam dengan samurai oleh pria yang kesal pesanannya tak sesuai. Video pengancaman itu sengaja direkam oleh sang kurir. Ditambahkan oleh akun tersebut, customer ngamuk ke kurir dan ancam pakai samurai itu bernama M. Jafar Sidik Ak, berprofesi sebagai penjual ayam kuning. Dalam video viral itu, tampak pria pengancam berdebat dengan kurir. Pak, kurir, mungkin Bapak bisa proses pihak sellernya. Betul, enggak. Kalau yang mengantar tadi, itu beda dengan kurir biasa, Mas. Saya belanja online itu bukannya baru puluhan kali, ratusan. Cuma kalau kurir tadi mencurigakan aja, gitu. Dan itu juga boleh introspeksi dulu buat internal ente. Jadi nggak harus terima laporan langsung datang ke kurir. Bebekokin bisa ini, Mas. Itu apa, Nutai? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa.